siapa yang mendapat emas dan siapa yang mendapat ingat perak. Okey, saya akan umumkan secara official sebentar nanti. Okey, tibalah masa kita untuk final yang terakhir. Untuk bawah 16 tahun diminta masuk SSMP bawah 16B dan juga SSMP bawah 16A. Ni form follow country ya. Apa chase sekali? Apa ni? Final apa ni chase sekali ni? Dah telah pun dipanggil main ataupun kedua pasukan untuk masuk ke dalam padang. Dua pasukan adik-beradik SSMPA dan juga SSMPB chase sekali tengah padang. Inilah semangat kesukanan yang kita mahukan. Walaupun menyedari mereka bakal berentap ataupun bakal menjadi lawan sebentar nanti. Namun Cheers perlu sekali. Di sebelah kiri kita jersey serba biru, all blue, ialah pasukan SSMP B. Sementara di sebelah kanan jersey biru kuning ialah pasukan SSMP A. Dua pasukan terkuat bagi kempen Rugby Seven Side NRDP peringkat Zon Timur 2024 ditakdirkan untuk bertemu jua di peringkat ataupun di pentas final ini. Sepak mula bakal dilakukan oleh pasukan SSMP B. Dan telah pun ada tiba whistle. Bermula sudah perlawanan final dengan tangkapan kemas oleh main jersi 7 SSMP A. Kuasaan awal milik pasukan A. Senang kita panggil pasukan A dan B sajalah. Antaranya mencari winger A terlepas pula dari rakapan. Saya kira advantage ataupun masih lagi penguasaan milik pasukan A. Komit pas saja laju untuk ada seorang pemain extra menunggu di hujung. Larian dimulakan dengan satu stepping sebelum hentakan, menunggu support datang hadir membantu gerakan. Kembali set up masuk ke dalam daripada pasukan SSMPA. Main keras saya kira di hujung kanan dan kiri. Satu lagi penalti untuk SSMP. Laju diambil oleh stand off pasukan. Cari support. Saya masih lagi sedang mencari sebenarnya senarai pemain untuk kedua pasukan. Awak cakap bubu terlepas. Dan terus saya akan sebutkan senarai pemain untuk kedua-dua pasukan. Di bawah kejuru latihan ataupun pengurusan Kapten Yusli bin Ashan, dibantu Nazir Nesarah dan juga Fahmi Izzuddin Mohd Rosli. SSMPA menurunkan Airil Nur Afifi Azhar, jersi 7 Muiz Muhaimin Osman, jersi 11 Nur Fairuzi Zuana Muhammad Syahrizal, jersi 16 Afiq Zikri Abdul Rahim, jersi 9 maka jersi 14 Amirul Syahirin Muhammad Halif, Izzuddin Hishamuddin jersi 10 Anas Danish Muhammad Razali jersi 12 Daniel Lutfi Abdul Latif jersi 5 Ibrahim Bahtiar jersi 1 Akil Wafiq Muhammad Fairuz jersi 13 Adam Hanif Muhammad Nazri jersi 2 dan juga Ibrahim Baihaki Khairul Azmi maka jersi 8. Antara pasukan yang sedang
lakukan scrum down ini SSMPB. Okey, jersi 4 Asrul Amar Ehsan Azrul Faizal, jersi 13 Adam Hadafi, jersi 15 Nafiz Zafran Muhammad Fauzi, jersi 6 Airil Haziq Armansyah, jersi 7 Anik Afizi Nur Azli, jersi 2 Arik Rizki Wan Mahadir, jersi 9 Fik Akhar, jersi 12 Adam Daniel Ashafizan, jersi 11 Dennis Zarif Mat Masri, jersi 1 Khairul Naim Muhammad Jupri, jersi 14 Adam Mikael dan juga jersi 3 Muhammad Irfan Fahmi bin Ahmad Syukri. Antara itu dapat kita lihat gerakan Anas Danish Muhammad Razli berjaya menarik keluar Adam Mikael Nairul Subki. Namun ada penalti advantage awal milik pasukan SSMPB. Terus saja dia sempat keluar untuk kembali penguasaan SSMPB melalui line out yang baru saja mereka dapatkan. Lontaran SSMPB dicuri pula untuk terus penguasaan bukan tangan. Hantaran jauh dari main C11 mencari winger. Ada pick up daripada Muiz Muhaimin Osman. Berhadapan dengan Nafiz Zafran. Delay sedikit untuk menunggu support. Dan ada knock on saya kira. Jatuh bola dari dakapan Muiz Muhaimin Osman untuk scrum down kepada pasukan SSMPB. Mari masuk, selamat datang. Kami ucapkan dari Konti Rugby Online. Kita di perlawanan akhir, perlawanan final, perlawanan mencari juara di kejohanan NRDP Seven Side peringkat Zon Timur 2024. Perlawanan di antara dua pasukan dari satu pusat latihan, SSMPA menentang SSMPB. Masa perlawanan memasuki minit yang kedua sebenarnya, dengan kedua pasukan masih lagi terikat tanpa ada sebarang mata hentakan dari Airil Nur Afifi. Ada support datang membantu. Saya bukan Nair Fifi, jersi 12 sebenarnya Anas Danish Muhammad Razali. Kembali penguasaan SSMPA. Baik antaran pendek dari Nur Fairul Rizwan mencari Airil Nur Fifi. Namun tertangkap pula forward pass kata pengadil. Sekiranya kita lihat dan tayang antaran terakhir itu dikesan ataupun ditangkap forward. Hantaran dilebarkan yang sebelah kiri sebelum satu hantaran jauh dari Muiz Muhaimin. Bijak mencari Amin Izzuddin Syamuddin. Namun ada satu lagi tiba wisel. Knock on kata pengadil. Serba tak kena kedua pasukan saya kira. Di permulaan separuh masa pertama ini. Sudah 3 ke 4 skram sebenarnya diberikan oleh pengadil untuk kedua pasukan. Masih belum ada pasukan yang berjaya lepas garisan ataupun teritori 22 meter pasukan lawan masing-masing. Betul-betul panas perlawanan akhir ini. Penalti untuk SSMPB. Laju diambil quick tap oleh main di ujung padang sebelum satu sepakan ke belakang. Bijak
beliau mengesan ruang kosong yang tinggalkan pertahanan SSMPA. Agak baik untuk main ini meneruskan larian. Namun tidak benarkan oleh pengadil. Kembali penalti untuk SSMPB. Masalah bola dapat kita lihat sedikit berpihak kepada pasukan All Blue sebenarnya. Sepanjang separuh masa pertama ini. Dan penalti ini terus saja dia sempat keluar untuk kembali mereka dapatkan line out. Meter menghampiri try zone. Larian baik, main SSMPA di hujung sana, terjatuh pula pemain yang mengejar. Dan akhirnya berjaya juga pasukan SSMPA dapatkan mata di penghujung semasa pertama. Melalui larian baik, ada Stanis Chumot Razli di hujung padang. Dikejar oleh Adam Mikael Nariro Subki sebelum terjatuh beliau. Membiarkan Anastanis lari bersorangan untuk try pertama SSMPE. Ada di depan Hong Kong pula. Hong Kong pula? Lawan kat Sedang. Lawan kan? Ya ke? Lawan kat mana Sedang? Oh, tempat itu lah. Tapi berdaya Saka hari. Dia bukan berdaya di sini. Ya, dekat ni. Jadi ada pelik lah. Di UPM kan? Haa. Dia pula yang bawa senduk semua tu. Senduk mana? Penyokong dia bawa senduk. Sudah masuk sebagai conversion sekaligus telah menamatkan aksi di separuh pertama. Kelebihan milik SSMPA 5 mata di hadapan SSMPB. Berat seketika, jangan ke mana-mana. 7 minit terakhir selepas ini bakal menentukan siapakah yang bakal bergelar juara untuk kejuanan NRTP 7 Side Zon Timur 2024. Untuk memperingatkan untuk kepada semua pasukan yang ada berada di bawah kemah, jangan tinggalkan sampah anda. Kutip semua sampah yang ada di bawah kemah. Baik. Thank you.
Berakhir separuh masa, kita teruskan dengan aksi di separuh masa kedua. Dengan scrum down awal milik pasukan SSMPA. Kesalahan knock-on dapat kita lihat lakukan oleh salah seorang main pasukan SSMPP setelah tadi. Berikan scrum down untuk pasukan SSMPA. Wan masukkan. Taran dibuat ke sebelah kiri padang. Gerakan baik masih lagi SSMPA kali ini. Macam tak ada yang mendapat sentuh main ini. Namun baik sekali offload terakhir dari Muiz Muhaimin untuk larian dibuat oleh Amin Izzuddin Syamuddin. Jaya juga pasukan SSMPA shelter down di separuh masa kedua ini. Sepuluh kosong mereka di hadapan. Perlu diingat kalau mereka juga bukan calang-calang, juga mendapat adunan ataupun acuan dari seorang ataupun jurulatih yang sama bagi dua-dua pasukan. Mungkin perbezaan hanya pada faktor umur sahaja untuk dua-dua pasukan. Pengalaman untuk SSMPA lebih sedikit lebih daripada SSMPB. Lihat juga salah seorang pemain dari SSMPA kelihatan mengalami kecederaan di bahagian kaki kanan. Seluruh masuk fisio pasukan ingin meriksa arjah kecederaan yang sedang dialami oleh pemain itu. Lihat sekali lagi ulang tayang. Offload demi offload. Dan hantaran terakhir dari Muiz Muhaimin mencari Amin Izzuddin Syamuddin itu. Betul-betul terus dapat memperdaya SSMPB. Bagi terakhir kedua pasukan SSMPA. Saya nak gambar lagi. Lepas dia ambil meja. Apa kita diri? Lepas dia ambil meja, lepas tak tahu. Panggil stretcher untuk masuk dalam padang. Bantuan diperlukan untuk membawa keluar pemain ini. Tujuan bagi uruskan ataupun memberikan rawatan kepada pemain ini di luar padang. Singa dekat apa? Singa yang dekat dalam benda. Tak nak keluarkan dia. Sotong pun tak nak. Sotong kata belum sampai tak nak sotong lagi. Belum sampai tak nak sotong lagi. Sotong kata teh SMP dia. SMP you member dan sini you? Gerakan SSMPB sudah pun masuk ke garisan tengah padang. Ada cubaan mengayuh di hujung sana. Ditangkap pula pertahanan namun kesalahan saya kira. Dan melakukan tackle itu sedikit tinggi. Untuk terus saja. Pengadil perlawanan memanggil layangan kad kuning untuk beliau. Dapat sedikit dorongan dari rakan pasukan. Dan dengan ini, dapat saya katakan kelebihan berpihak kepada pasukan SSMPB. Dengan pasukan lawan mereka, SSMPA sedang dipaksa bertahan hanya dengan 6 orang pemain. Scrum down terus saja diminta. Jika mereka menang scrum ini, maka akan lebih cerah peluang mereka untuk mendapatkan sekurang-kurangnya satu try di perlawanan final ini. Kenapa Zara?
Jadi harapan untuk SSMP B lalu gerakan ini baik sekali, terkena pertahanan pasukan SSMP A. Pertahanan terakhir itu ada cover ataupun tidak? Ada signal dari pengadil mengesahkan bahawa hantaran terakhir dari center kepada winger adalah forward. Kita lihat ulang tayang secara perlahan. Okey, kita masuk apa sebelum menang. Terus tertunduk akur center pasukan SSMPB. Menjari kesilapan yang dilakukan, hantaran yang sedikit terkedepan sebenarnya. Bukan intention beliau untuk melakukan hantaran seperti itu, namun itulah yang terjadi. Ini boleh menang. Terus saja mengakibatkan scrum down diberi kepada SSMPA. Peluang ini juga perlu digunakan sebaik mungkin agar SSMPA dapat bertahan dengan penguasaan bola. Perlu mereka sedar pasukan SSMPB ada kelebihan pemain di dalam padang. Dan sikit kesalahan saya kira. Sekali lagi penguasaan berkuat tangan. Free kick untuk SSMPB. Quick tap dari Fik Akar. Memandang kanan namun terus bergerak ke kiri. Takkan dari main ini. Masih lagi Fik Akar. Antaran mencari main support di bahagian dalam. Masih lagi SSMPB kali ini antara jauh. Gerak ke sebelah kanan pula. Ingin mencuba-cuba pertahanan di bahagian kanan. Offload demi offload. Baik sekali sebelum satu. Good step. Terlepas pula ditangkap oleh pertahanan SSMPA. Ada Airil Nur Rafifi Azhar di hujung sana menjaga teritori mereka. Gagal usaha Adam Hadafi untuk menembusi tembok pertahanan itu. Empat minit 40 saat. Kurang lebih 2 minit lagi berbaki di perlawanan ini. 10 mata saja pun hanya 2 try saja. Perbezaan di antara kedua pasukan. Semalam kan? Scrum down SSMPA. Terus pakai jauh dari Airil Nur Rafifi. Gagal ditangkap back three pasukan SSMPB untuk terus penguasaan SSMPA melalui Muiz Muhaimin. Dan terus penalti tidak menangkap pengadil. Sikit tinggi tackle dari main SSMPB itu. C9 ialah sweeper mereka, Faik Akhar, Fik Akhar bin Iskandar. Dan penalti itu digunakan sebaik mungkin. Sepakan keluar terus dilakukan oleh Airil Nur Rafifi untuk kembali line out bilik SSMPA. Satu ni. Tadi tu dah. Oh, satu tadi Amin ni. Amin. Silakan Anu. Dan sepakan akhir itu sekaligus terus menamatkan perlawanan. Dapat kita saksikan, kita ialah saksi kemenangan kejohanan NRTP Seven Side Zon Timur 2024 berpihak kepada pasukan SSMPA. Tahniah juga diucapkan kepada pasukan SSMPA bawah 14 tahun. Jaya menjadi juara bagi kategori bawah 14 tahun dan juga PLD Kota Baru selaku juara bagi kategori wanita kejohanan rugby NRTP Seven Side Zon Timur 2024. Sekian saja daripada kami di Konti RO di Bumi Pahang. Terima kasih kami ucapkan kepada semua penonton yang menyokong sejak dari hari pertama kejohanan. Jumpa kita lagi
Di kejuangan-kejuangan yang akan datang. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Untuk mana tak ada?